Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat siang. Sekarang kita ada di Terminal Cepu. Nah, ini terminalnya kebetulan lagi dibangun teman-teman. Tadi saya barusan banget turun dari bis Jaya Utama Indo, perjalanan dari Malang ke Cepu full trip selama kurang lebih 6,5 jam. Dan sekarang kita mau OTW ke Jakarta. Nah, cuman belum tahu nih mau naik apa. Kita goso nyari bis yang menarik di sini. Kita langsung pesan tiketnya, langsung berangkat seperti biasa. Pantau, cocok, mangkat. Sebenarnya sih pengen naik BJU Scania ya, cuman tadi saya kontak agennya ternyata nggak jalan hari ini. Yowes lah, kita naik yang lain aja. Yuk, kita pantau-pantau dulu terminalnya. Woi. Ini suasana terminal Cepu pukul 11 siang. Dulu terminalnya kan di tengah-tengah ini ada bangunannya kayak atap gitu ya. Cuman ini lagi proses pembangunan terminal baru Cepu. Semoga makin gede dan makin megah teman-teman. Jadi parkirnya ini terbatas menjadi di sisi selatan doang. Ini udah ada banyak bis yang standby persiapan menunggu jam keberangkatan dari Cepu. Biasanya berangkat itu mulai sekitar jam 11:30, jam 12 siang kalau angkatan dari Cepu yang via Purwodadi. Ini masih belum tahu mau naik yang mana teman-teman. Jadi kalau kalian lihat judul video ini udah ada PO bis yang saya naikin. Ini aslinya saya di Cepu ini masih bingung mau naik apa. Ini ada BJU B70, ini rute Cepu Merak penggantinya Scania. Sebenarnya kalau ada Scania jalan pengen banget naik yang Scania K360 itu, satu-satunya Scania di jalur Cepu, cuman pas perbaikan. Wah, kurang beruntung ini teman-teman. Burung reti? Wah, ini ada Mas Reva ini. Burung reti? Kebak ada aku. Kebak? Pulau. Walah, CD ini suara? Pul, bukan aku. Pul CD CB? Terantannya ada lewat kan ya? Terantannya ini sedang sih. Sekarang gemolong? Sekarang gemolong. Bisa ditransit, Ra? Bisa. Bisa? Bisa. Jatahnya yang apa ini? Ini jatahnya ngosor. Ngosor? Sudah kali jumbo. Yang gue Mas Tarom gue? Oke. Tapi prai wongnya mau tahu ya? Gue gak tulang kok. Yuk! Ini Berlian Jaya berangkat duluan jam 11, gak asik banget. Kernetnya Mas Reva ini. Sebenarnya ada terontonnya juga, tapi start gemolong dia. Bisa ditransisi di Purwodadi. Ini ada laju prima, SR2 SHD. Ini yang menguasai jalur sini tentu saja Garuda Mas. Cuman ini cuma ada beberapa doang, mungkin yang lain nggak parkir di sini karena terminalnya terbatas. Ini ada Berlian Jaya juga, terus Sinar Jaya yang terbaru nih, SR3. Wah, rute Merak Cepu. Dan ini Budiman satu-satunya bis Cepu ke arah Tasik teman-teman. Hiba Putra juga ada, tapi dia ke arah Bandung biasanya. Dan ini Haryanto, cuma ada satu yang parkir nih, Lambaros. Ini Mercy 1626, apa 1526 ya? Ini rute Cepu Lebak Bulus. Oke, kayaknya udah lama nggak naik Berlian Jaya. Terakhir tuh pas awal-awal jalan rute Kudus itu. Kita naik Berlian Jaya aja wis. Kebetulan ada yang terontan tapi dia start awal dari Gemolong. Jadi kita transit di Purwodadi kemungkinan. Kita pesan tiket dulu ya. Nih beli es dulu, nyari seger-segeran. Nah ini agennya Berlian Jaya teman-teman. Coba kita tanya, katanya sih tadi masih ada tiket yang terontan. Mas, berangkat sekarang yang terontong sakit? Kalau terontong sekarang di jalur Gemolong Cilengsi. Oh, misal di transit? Transitnya di Purwodadi. Nggih. Bisa. Nggih, nggih. Tapi bentar ya, Mas, enggak ya? Oh, nggih, enggak apa-apa. Sing tadi kok gak sih, Mas, yang VIP tadi ya sing berangkat ya? Yang VIP. Sing putih. VIP itu Cepu Forest. Oh, nek sing iki sing ijo sing belum berangkat? Yang ini yang saya putih Cepu Forest. Cepu Forest juga, tapi sing eksekutif. Dulu kayak terontongnya sini, saya pindah ya, Mas. Oh, pindah lain. Gemolong Cilengsi. Ini agennya Berlian Jaya Cepu. Kalih Mas Sinten? Mas Lutfi. Loh, pun sejak kapan dibongkar niki, Pak? Kula nembe ngertos malah. Pun dengo. Oh, sudah satu bulanan. Dibikin pripun mangke? Dibikin gedung. Wah, jos. Ben nyaman ya, Mas ya. Sing siang ada 7, Mas. Dari Cepu. Penumpangnya full terus ya Pak ya. Alhamdulillah, kayak lagi naik daun ini. Transitnya terminal Purwodadi berarti ya Mas ya?
Oke, matur suwun ya Mas. Iya, siap. Oke, teman-teman, ya wes lah kita putusin buat naik Berlian Jaya Tronton aja. Cuman bisnya dari Gemolong, jadi kita transit di Purwodadi ikut armada yang hijau tadi dulu. Untuk tarifnya ini murah banget, kelas VIP 220.000. Cuman Berlian Jaya itu VIP-nya pakai lekres, teman-teman, jadi istimewa. Nanti kita turun Bekasi insya Allah. Ini deretan agen-agennya berada di sisi terminal ini, teman-teman, kebetulan pas lagi diperbaiki nih. Ya, ternyata kita udah langsung dipersilakan buat berangkat. Ini benar-benar dadakan banget ya. Pesan langsung mangkat. Yang lain ini keberangkatannya biasanya sekitar jam 12-an ya. Ini bis kita BC05. Selamat datang ya, Pak. Sama-sama. Amin ya, Pak. Oke, teman-teman, ini interior armada yang kita naikin, Berlian Jaya. Ini yang kelas eksekutif nih, dengan jumlah kursi sebanyak 30. Bedanya kalau VIP-nya Berlian tuh 3-4 kursi pakai legres juga. Kalau eksekutif ini kursinya 30, kalau enggak ada yang 28 juga kayaknya. Kursinya ini ukuran jumbo, model yang sandaran tangannya begini nih. Terus dilengkapi juga dengan selimut bed cover, bantal, sama sandaran kaki. Ini cuma armada transitan kita sampai Purwodadi doang ya, teman-teman. Nanti dari Purwodadi kita pindah ke armada Tronton yang berangkat dari Gemolong. Ini bagian belakang juga dilengkapi dengan toilet. Nah, ini uniknya pintunya hadap ke sini, teman-teman. Wah, apa ini armada toilet tambahan di rombak sendiri? Nggak tahu. Biasanya kan toiletnya di pojok sini. Ini ruang tidur kru-nya luas banget nih, bisa buat tidur bertiga. Dan ini penumpang dari Cepu isi itu 2, 3, 4, 5, 5 orang. Kalau yang VIP tadi full seat lah, sampai CDCB.
Ini kursi paling depannya teman-teman, longgar banget ya. Dan kursinya ini bikinan Aldila, tebel, pakai bed cover, dilengkapi juga dengan bantal. Lebih longgar yang kiri karena nggak terdapat dispenser ya. Nah ini kalian juga bisa nyeduh kopi gratis. Ada dispensernya. Terus ini spesialnya Berlian Jaya bisa dapat undian hadiah motor dan hadiah-hadiah lainnya. Ini istimewa banget nih, jarang ada di PO lainnya. Ini inovasi Berlian Jaya ini. Jiken. Jepon Blur. Berlian Jaya ini PO yang tergolong cukup baru di jalur Cepu Purwodadi, tapi mulai naik daun dan diminati oleh warga akhir-akhir ini teman-teman. Dan bahkan sehari itu ada 11 perjalanan, ada 11 keberangkatan seharinya. Ada pagi 3, ada siang 7, dan sore 1 kalau nggak salah. Mantap banget kan? Bahkan tadi yang VIP, yang armada satunya, yang Mas Reva tadi, full seat sampai CDCP loh, bener-bener jos banget penumpangnya di jalur Cepu ini. Padahal ini hari Sabtu, bukan hari malam Senin loh ya. Sedangkan dari 11 armada itu, yang eksekutif cuma ada satu, yaitu armada ini BJ05 Cepu Poris. Sisanya yang 10 itu kelas VIP. Nah spesialnya kalau di Berlian itu kelas VIP-nya itu pakai leg rest dengan jumlah seat sebanyak 3-4 kursi. Jadi nggak sempit-sempit banget. Terus dapat fasilitas ekstra, ada dispenser, terus selimutnya juga bed cover yang VIP. Terus yang spesial yang nggak kita temuin di PO lain, ada undian berhadiah yang diadakan rutin. Hadiahnya bahkan kemarin saya sempat lihat itu ada umroh, ada motor, dan perabot-perabot rumah tangga gitu teman-teman. Pantes ya, nggak heran kalau diminati di jalur sini.
bahkan kemarin baru saja merilis 2 unit armada Legacy SR3 Hino RK280 buat divisi Cepu juga. Cuman ini belum jalan armadanya, masih di garasi. Pengen nyobain juga sih kapan-kapan ya. Masuk terminal Blok T, Blora. Ini jam kita termasuk gas sih teman-teman. Jadi bis lain masih pada di belakang. Ini Garuda Mas. Double decker. Bukan masalah meso-meso Mas. Saya tak maksud. Iku tak kon Mas tak ke. Soalnya jambu pangkatan jambu pun telepon dulu Mas. Nah itu tadi perempatan, kalau ke arah kiri itu nyampe Randu Blatong teman-teman. Start awal bis-bis tim Purwodadi juga. Jalurnya lewat tengah hutan sempit, dulu kita pernah pas naik Garuda Mas ya. Oke teman-teman, ini kita naikin penumpang di agen Terminal Ngawen, Kabupaten Blora. Ini armadanya, wah baru lihat dari samping, ternyata warna itu kayak gini. Ini liverinya lain, kemungkinan ini armada second bekas bis lain teman-teman. Tapi tetap nyaman karena Mercy 1626 Jetbus 3 HDD. Ini ada Garuda Mas, di sini ada Keramat Jati, Liberty. Keramat Jati ini nggak sampai Cepu kayaknya ya. Dari sini, kalau nggak dari Wirasari biasanya. Ternyata armada kita juga full seat ini nanti, yang BJ05 ini. Tapi baru terisi beberapa, nanti masih naikin penumpang di sepanjang agen lintasan dari Blora, Purwodadi, sampai Semarang, Gukung, Godok sana. BJ05 ini mengisi rute Cepu Poris, putar balik dari Poris Angkatan Pagi,
Dan ini satu-satunya kelas eksekutif Berlian Jaya tim Purwodadi, teman-teman. Yang 10 rute lainnya itu VIP semua ya. Sing eksekutif iki tok berarti, Mas. Kelas iki, Mas. Oh, sak kelas. Ning kulon ning angkatan sing kulon. Tulisane apa kan? Sofa Marwa. Sofa Marwa. Kaliane VIP kabeh ya. Iya. Sing rame kene iki VIP marai yo. Rata-rata. Tapi penuh hari ini, Pak. Penuh, Mas. Penuh. Tinggal CD-CB yang belum ada. Oh, nggone Mas Reva sih sini mau malah nganti CD-CB ke Pak kabeh. Oke. Gara-gara kita ngarep. Ada di merah rata-rata strike. Emangnya sekolah kan, Mas? Oh, sekolah Pecunik Guru. Pertigaan Kunduran, kalau ke kanan ke arah Todanan Jaknan Juwana. Wujud montore nganu, montore bawa nah. Ya jadi belum. Kita sekarang berada di Agen Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ini di sebelah sini terminalnya, cuman terminalnya tuh kecil dan sempit, jadi dipakai buat parkir-parkir bis yang start dari sini. Ada Sinar Jaya, Garuda Mas juga itu di dalam. Kita karena nggak muat buat masuk, jadi parkir di luar terminal. Penumpang dari sini banyak banget ini tadi, ada 5 lebih ya. Dan armada kita nanti yang ini full seat, terisi penuh. Nanti kita transit setelah ini di terminal Purwodadi. Setelah saya amatin bekas stikernya, ternyata ini bis bekasnya Queen Alesia, teman-teman. Bis Bandung itu loh, yang dulu punya Tronton.
Queen Alicia. Ini perempatan Wirasari teman-teman, ke kiri ke arah Blora Cepu, ke kanan ke arah Purwodadi. Nah kalau lurus sana itu ke arah Randu Blatong yang via Kuwo, via Doplang. Nah ini karena kita berhenti di sini lama, ini barengan sama bis-bis lain dari Cepu LPGM. Boy Street 256. Bento undian ini tiketnya dia Pak Dewa. Dibagi karo ngono Mas. Sama kelompoknya to papat. Papat dengan satu nama. Oh kudu papat. Heeh. Oh nek siji rung iso. Rung iso Mas, papat. Dadi ya akeh kok siji sampe. Kayak ya sampai umroh ya? Dadi ayo wingi. Iya wingi umroh. Di motor. Motor. Hmm. Papat untuk satu kupon. Bindi. Heeh. Aku sampean ngejolnya kalau di lampiri KTP, foto kopi KTP. Pienu. Gunderan. Ya tengok di. Ah, mencati warna. Ya. Kan sore deh kok. Iya. Yowes, hati-hati. Simpang 5. Ke sana arah Gembolong Solo. Kita nyolar dulu di SPBU daerah Purwodadi, SPBU Gajah Mada teman-teman. Bentar lagi sampai terminal Purwodadi dan kita transit ke Armada Tronton. Nggak tahu nih, Trontonnya udah di depan kita, udah datang atau malah masih di belakang. Penumpang hari ini full, mantap. Kita persiapan turun di terminal Purwodadi dan pindah bis. Alhamdulillah kita tiba di terminal Purwodadi jam 3 lebih seperempat ya. Perjalanan kurang lebih
hampir 4 jam dari Cepu teman-teman, karena ya seperti biasa mampir di agen-agen dan jalannya padat banget, ditambah lagi lumayan banyak titik yang rusak ya. Di sini kita transit ke armada yang terontong, cuman bisnya belum datang, kita tungguin bisnya datang dari arah Gemolong nanti. Di sini jam-jam bis malam arah ke Jakarta berangkat sekitar jam 3 jam 4-an ya. Dan ini sudah terpantau rame banget. Di Purwadadi ini merupakan titik temu bis dari berbagai macam tujuan awal. Kebanyakan sih start awal yang Cepu ya. Selain itu ada juga yang start dari Randu Blatung, Gemolong, sama Gerobokan arah ke Sukolilo sana. Beberapa. Ini udah banyak banget bis yang masuk dan jalur sini dikuasai oleh PO Garuda Mas. Sama Sinar Jaya sih. Lumayan banyak juga ini. Ini ada Zentrum Kopaska, rute Cepu Merak ini teman-teman. Dulu kita pernah naik yang pasangannya, yang julukannya Sunrise dari Merak ke Semarang. Dan ini barisan Sinar Jaya udah standby, ada 4 unit. Kayaknya udah ada yang berangkat juga ini. Karena jalur Purwodadi ini mayoritas penumpangnya itu kelas menengah kayak VIP atau patas, jadi Sinar Jaya di sini tuh laku keras teman-teman dengan tiket yang murah banget. Ini ada rela Purwodadi Solo. Di sini ada barisannya Garuda Mas 7356 IS. Ini Hiba Putra, satu-satunya bis rute Cepu Bandung teman-teman. Sebelah lagi Garuda Mas yang kelas ekonomi, kalau nggak patas ini. Sebelah ini yang armada terbaru, Osor Putra, Wong Grage. Ini rute Bojonegoro Merak kelas VIP, VIP Plus. Barisan Sinar Jaya 4 unit, ini ada ya armada yang terbaru 73RE Legacy SR3. Rute Cepu Merak stikernya. Bis kita belum datang teman-teman. Nah ini Garuda Mas Wong Grage persiapan berangkat ke arah Merak. Dulu kita juga pernah naik yang Osor SR3, cuman yang eksekutif rute Bogor Cepu. Sedangkan ini yang VIP rute Bojonegoro Merak. Cakep banget armadanya. Ini ada PO Budiman, juga pemain tunggal rute Cepu Tasikmalaya. Dia via Trans Jawa, via Tegal belok kiri arah Bumiayu, arah Wangon kayaknya. Terus ini ada Kramajati rute Wirosari mungkin arah Jakarta. Zentrum ini pemain yang cukup lawas yang masih bertahan meskipun sehari paling cuma satu atau dua keberangkatan. Nah ini BJU. Nah ceritanya sebenarnya tadi saya niat awal dari Cepu itu pengen naik BJU yang Scania teman-teman. Cuman malah nggak jalan yang Scania, digantikan oleh armada Hino RK ini. Ya udah tadi akhirnya di Cepu saya putusin buat ganti Berlian Jaya aja, nyobain yang Tronton wes. Ini penggantinya yang Scania ini. Oke teman-teman, demikian dulu video part pertama trip bersama bis Berlian Jaya dari Cepu menuju ke Jakarta. Habis ini kita pindah bis ke armada Tronton Mercy 2542, melanjutkan perjalanan dari Purwodadi ke arah Godong, Gubuk, sampai Semarang, dan lanjut perjalanan ke arah Jakarta. Penasaran gimana nanti perjalanannya dan kira-kira sampai sana jam berapa? Yuk nantikan video part keduanya nanti. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum.